Nawaitu saumaghatin an ata'i fardi syahri Ramadana hadis sanati fardol lillahi ta'ala. Bapak ibu, teman-teman sekalian, yang saya lantunkan tadi bukan sholawat, tapi adalah kalimat niat puasa yang akan setiap hari kita nyatakan, kita niatkan, yang di setiap Ramadan, di setiap malam kita akan niatkan niat puasa tersebut. Lalu apa arti dari niat puasa tersebut? Mudah-mudahan ini akan semakin meningkatkan keyakinan kita, semakin menguatkan kita, dan kita memahami betul sebenarnya apa arti dan maksud dari kita berpuasa. Nawaitu saumaghadin itu artinya diri kita sendiri secara pribadi itu benar-benar bermaksud, berniat untuk melaksanakan tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa khusus untuk esok hari, mulai dari waktu imsak sampai maghrib. An adain fardhi syahri itu artinya untuk melaksanakan kewajiban puasa dalam menjalankan kewajiban bulan puasa di bulan Ramadan. Hadis sanati di Ramadan tahun ini fardhu lillahi ta'ala, diniatkan betul bahwa puasa ini benar-benar karena untuk Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam di bulan Ramadan kita akan melantunkan niat, yang niat itu akan kita baca secara pribadi, dan dengan demikian atas nama pribadi kita memberikan atau meniatkan untuk puasa khusus untuk besok, dengan menghindari segala makan, minum, dan hal-hal yang menghindari pembatalan puasa. Untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawaitu shaum.